Oke. Okay. Oke, okay, langsung saja kita dengarkan komentar dari juri yang pertama, Ayu Ting Ting. Gak apa-apa, ini si Ruben emang rese, dia mah kalau soal baju ada aja bisikan mulutnya. Oke, okay. Selamat malam Bima dan Rina. Selamat malam. Bima, iya. Ketemu lagi ya? Iya, ketemu lagi. Iya. Saya mau komen ke Bima dulu sebentar ya. Oke, okay, Bima. Buat saya sekarang kamu sangat ada kemajuan. Iya. Dari sebelumnya saya ketemu sama kamu ya. Iya, iya. Sekarang kamu jauh lebih bagus dibandingkan yang kemarin. Buat saya di sini catatannya, pada saat tadi pertama kali awal Ral masuk, itu kamu kayaknya ngagetin yeah. banget gitu. Dan kayaknya masih kasar gitu kedengarannya. Lebih, kalau bisa lebih dirasain lagi, lebih dilembutin lagi dinamikanya. Yeah. Alunannya lebih dimainin lagi. Jadi kita, karena kita dengernya pakai earphone, jadi jelas suara banget di kuping. Yang iya, jadi suaranya tuh lebih jelas daripada musiknya. Iya, mungkin iya. Kalau yang lain ngedengernya seimbang gitu. Tapi kalau kita juri, ini sih buat saya ya, menurut saya kamu nyanyinya kurang halus. Masih sangat kasar sekali. Iya, iya. Tapi jauh lebih baik daripada saya pertama kali ketemu sama kamu. Ada kemajuan pesat. Terus buat saya seorang penyanyi baru seperti kamu, kamu sudah berani improvisasi, itu buat saya udah luar biasa. Terima kasih, Kak Yu. Ini orang kedua setelah yang kemarin cowok. Gio. Siapa? Gio ya? Gio. Setelah Gio, kamu berani improvisasi dengan improv yang berbeda gitu. Dan saya juga baru pertama kali dengar lagu ini dengan improvisasi yang berbeda. Dan buat saya, kamu berani banget. Kalau Kak Yu suka, tapi kenapa gak nge-like tadi? Kenapa? Kok gak nge-like? Iya, kok gak nge-like, cuma diem aja. Buat saya masih kurang sempurna sedikit aja. Banyak maunya nih juri nih kayaknya gak. Gak apa-apa, daripada kamu banyak tingkahnya. Ngomong bentar, ya. Wendy, diam. Jadi, karena tadi aransemennya ada di sedikit, apa tuh namanya? Mosas ya? Apa sih, Mak? Mosas. Bosas. Ya kan gue gak tahu. Aduh, ya, aduh salah lagi ngomong, salah. dia selama juga gak apa-apa. Gue mah salah wajar, gue mah junior. Lu kalau senior masih salah, keterlaluan. Sabar, ya namanya juga penyanyi lip sync yuk, jadi ember. Gak ngerti. Oh lu gak belain gue ya, oke okay, fine. Mama, papa jangan berantem. Oke, lanjut. Tadi dengan aransemen kayak begitu kamu juga kurang enjoy gitu. Seharusnya kamu dengan aransemen kayak gitu kamu tunjukin lebih enjoy, lebih nikmatin musiknya. Kayak nyanyi aja gitu. Jangan jadiin beban buat kamu karena musiknya dibedain itu. Iya, itu iya. Aja sih ya. Iya, okay. Sejauhnya oke, okay, powernya oke. Okay. Jadi lain kali nyanyi lebih diyakinin lagi. Allah, lebih dilembutin lagi alunannya. Siap, lebih dinikmatin lagi. Okay. Itu aja ya. Oke, sebentar. Ayu Ting Ting sebelum ke Rina, Bima. Kamu ada persembahan gak untuk Ayu Ting Ting? Pengen main kendang, tapi Kak Ayu yang nyanyi. Idi. Main kendang, ketipung. Oh ketipung, yeah. Oh ketipung. Emang bisa? Bisa. Bima. Main kendang, anuara. Kamu bisa main kendang? Bisa. Yang penting jangan mainin hati perempuan ya, itu yang paling penting. Tapi kok lu ngomong diri sendiri? Tau lu. Aku kan ngingetin Rin, supaya dia tuh. Oh iya. Ngingetin diri sendiri ya, Raffi ya. Iya. Enggak, tapi gue suka dengan Raffi ngomong gitu, jadi. Cukup dia aja yang melakukan, orang lain jangan. Enggak, gue mah gak pernah nyemain. Butuh bantuan asisten lagi, ngapain gitu? Oh gak pernah ya, Vi? Gak pernah. Tanya aja Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting, cepetan dong. Kayaknya Ayu Ting Ting gak semangat banget. Itunya jatuh. Kan ini kan yang ngerapihin kan bukan gue, gendangnya. Maiknya jatuh.
Kok ini jatuh? Bima oke loh, bisa nyanyi, bisa main gendang. Iya, ini okay. Iya. Ini maaf. Belum ada ya maaf penyanyi dangdut sambil main gendang. Biasanya kayak gini. Ngapain eh. Tapi. Sini deh. Gue bantu. Terus sini. Eh. Repot. Tapi gue paling suka sama kaos kakinya Bima dong, keren. Tuh. Anwar. Anwar. Anwar, maaf. Ketemu tuh. Kan, kalau ngangkat gendang apa, iya. Harusnya dibantuin. Master Berta, Master Berta, Master Berta. Orang nggak ngomong, oh, iya. Baru datang. Selamat malam, Master. Ya bisa, ya. Master ada Berta. Lagi. Tepuk tangan dulu untuk Master Berta. Coba, kita mau nyanyi lagu apa pakai gendang? Boleh gak usah mepet-mepet gitu gak? Iya. Sirik. Mami. Kenapa jadi posesif sih? Mami sirik. Umi emang Ayu gak boleh mepet-mepet kan masih muda. Iya kalau jomblo sah aja. Iya. Jomblo sah. Hei Nyiloreng dia mau sah aja dia masih sendiri. Jangan posesif. Tahu. Ya Tuhan. Ingat, ingat pepatah sirik tanda tak muda. Mampu, woi. Ini tak mampu. Yuk, kita mulai yuk. Lagunya apa? Lagunya apa? Lagu Sayang. Sayang. Aduh, judulnya ini udah sayang tambah nih. Nyiloreng mukanya. Lanangnya jagat kali. Lanangnya jagat aja coba. Lanangnya jagat. Iya tuh lebih enak buat joget. Lanangnya jagat. Lanangnya jagat aja. Wani kaya. Halo. Segitu ya. Yuk. Ya, Mai. Hey. Kalau begini nih kelihatannya. Gak salah Iis yang gatel ente. Ini si Umeran. Di si Umeran. Umi. Di Umi kan namanya takut jatuh pasti kan pegangan. Iya. Si Umi mah. Jatuh kan. Aku jatuh. Tuhan Umi. Mohon maaf bisa agak lebih cepet. Soalnya Bimanya kayaknya lagi kena cacar air deh tuh kakinya. Kenapa? Emang kolong modelnya. Jadi Ayu tuh gampang banget letek. Gampang banget, karena aku gampang jatuh. Enggak lah ya Bima, percaya ya Bim. Siap ya. Yuk. Bima dan Ayu Ting Ting. Lanang itu. Kaya, kaya nih langkah. Ngong sejagat kuana. Umur kamu berapa? 19 tahun. 19 tahun, ini kayak gue banget. Sebentar. Sebelum yang lain, Teis kayaknya udah gatel banget pengen ngomong. Lu bisa main gendang kan ya? Gue juga bisa. Apaan? Main gendang, tenang. Di mana? Lu lihat ya. Coba Wendy. 1, 2, 3. Halu. Ini cowok mulai halu nih. Udah seminggu Wendy. Wendy, stop. Kalau gitu lu bukan... Kalau lu hubung itu bukan kayak main gendang. Itu apa? Kayak ketombean sama kutuan lu. Madem sana dong. Tung 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 tung. Suaranya lebih bagus ini loh, lebih nyaring. Ya. Lebih bagus ini. Lebih bagus ya. Oh. Ha ha ha!